Kericuhan tak dapat terhindarkan saat puluhan pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Rabu siang. Petugas keamanan Kejaksaan Tinggi yang menghalau pendemo terlibat saling dorong dan adu jotos dengan massa di depan gerbang kantor. Meski sempat meredam, kerusuhan kembali terjadi ketika massa membakar ban bekas karena kesal Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra tidak mau menemui mereka. Dalam tuntutannya, massa meminta kejaksaan memeriksa dua perusahaan tambang, yakni PT GNN dan PT BNR, yang diduga terlibat dalam korupsi penjualan ore nikel di PT Antam Konawe Utara. Terkait adanya dugaan pelanggaran pembelian kargo ilegal yang kami duga dilakukan oleh PT GNN dan PT GNR, BNR. Nah, itu bang. Dan memang sangat merugikan negara kita dengan. Kalau terkait bicara tentang merugikan negara bang, itu sudah jelas bahwa tindak pidana perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT GNN dan PT BNR, ini jelas dari segi pembelian kargo ilegal di Mandiodo, kami juga terlibat dalam pusaran korupsi PT Antam kemarin. Jadi tuntutannya hari ini apa di sini di Kejaksaan? Tuntutan kami hari ini agar bagaimana bisa pihak Kejaksaan Tinggi lebih disiplin dalam menerapkan supremasi hukum di negara ini, terkhusus di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena tidak ada yang menemui, pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali menggelar aksi yang lebih besar lagi. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari.